Tak ada masalah. Ini, buat ni. Boleh tak? Kita rawat mampus tak? Tengok labu tak pecah ni. Ya, pecah hot ni. Hot ni tak apa ni? Kita rawat ni, tengok. Hot ni tak apa? Tak apa ni. Tak apa ni? Ya, ni. Dua ni makan. Mana surat tengok? Oh, iya, sudah. Ambil semua apa? Ah, itu tak apa. No. Yalah. Alah. Wei, oh, tetap jangan ni. Oh, ni tak apa. Oh, bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi tafaddala alaina binikmatil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alallahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'asri innal insana lafi kusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, banyaklah kita memucapkan kesyukuran kehadirat Allah SWT dengan rahmat Allah, hidayah, taufik yang boleh kita berhimpun di satu tempat di halaman Oboto, Kampung Tanjung Limau. Dengan sengelai Allah SWT, dengan iradat Allah SWT, boleh kita berjumpa bersama-sama di dalam kita bermuzakarah di dalam agama
untuk menapungkan kesepunuan kita di segi amal agama yang kita nak menghadapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan begitulah kita tak lupakan kita ucapkan kepada nayak-nayak kita dan kepada kanak-kanak yang sekali dengan dia, kepada Kotik, kepada Ime Kotik Bila yang bersusahullah di dalam nak mengadakan majlis seupama ini bukan satu perkara yang mudah. Itu serumo tu dengan bersungguh kita, Allah akan beri jadi satu pakat teh yang comel bersama-sama kita ni. Ada lagi kita ada perasaan, iaitulah perasaan nak dengar agama. Perasaan nak dengar agama ni lah orang panggil perasaan ni yang paling mahal sekali dalam hidup manusia. Kalau kita tengok kejayaan hidup manusia di atas muka bumi ni dalam Islam ni, dia tak surut, tak sama kejayaan dengan orang-orang kafir. Kejayaan orang kafir hidup dunia, satu kejayaan dia tamnai pekak dia ada, harta dia ada, rumah besar dia ada, kereta molek dia ada, makan ni jenuh, seni lini sehat. Itu kejayaan yang dipikirkan oleh orang kafir. Kejayaan orang kafir itulah orang-orang kita yang kurang faham di segi kejayaan ni, dia akan nak rebut ambil juga kejayaan itu. Padahal serumur tu, rumah besar, duit banyak, pekat tinggi, Islam tidak larang. Tapi kejayaan di dalam Islam ni yang diajar oleh Nabi, iaitulah manusia tu ada hidayah. Hidayah ni satu benda yang Tuhan tak beri milik kepada manusia. Walau Nabi pun buku hidayah ni Allah tak beri milik kepada manusia. Sekiranya kalau benda hidayah ni Allah beri milik pada Nabi, umat Nabi serumur berjenis tak masuk neraka suara habuk. Dan kalau hidayah ni Tuhan beri milik kepada ibu bapa, anak sore, anak serumur berjenis belaka. Kalau hidayah ni Tuhan beri milik kepada tok guru dan cikgu, serumur anak murid dia jenis belaka. Dan kalau hidayah ni Tuhan beri milik kepada nayak, kepada tok ime, pada tok kotik, pada tok nebel, serumur nak beri rakyat dia, nak beri makmum dia, duduk di dalam berjenis. Tapi hidayah ni ada di milik Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itulah kita nak dengar sebab bagi hidayah ni, majlis ni kita kena proses juga. Karena hidayah ni benda harga mahal. Berisak tidak jual, berisak tak jual hidayah ni. Dan hidayah ni kalau kita tengok, kalau kita pergi kepada sejarah Nabi Allah Ibrahim, Nabi dan Rasul, tapi ayah dia tidak dapat hidayah daripada Allah, lawa dakwah Ibrahim, lawa cara-cara Ibrahim, hingga ayah Ibrahim ni jadi tukar berhala. Tak dapat hidayah daripada Allah, maka ayah Nabi Ibrahim ni akan gibubuh di dalam neraka oleh Tuhan sebab dia tak dapat hidayah. Habis tu hidayah ni benda mahal. Kalau tak ada hidayah, hilang berjaya manusia. Jadi manakala ayah Nabi Ibrahim ni masuk neraka, Nabi Ibrahim ni tak luluh nak tengok ayah dia dalam neraka, maka dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Wi ayah wi tu ha alih ke rupa ayah dia jadi rupa dok. Supo dengan bewok. Ha tu nak royak kata kita serumuh hak mari malam ni hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. La tataharraku bi syai'in illa bi izni. Tak boleh nak berdenyuk, tak boleh nak bergerak sesuatu pun mereka dengan izin Allah dan dapat hidayah daripada Allah. Jadi kita di hari ini, malam ini, bukan orang dekat belakang ni. Kadang-kadang orang yang dekat, kok keliling awata ni, boleh jadi tak mari pun ada kalau tak dapat hidayah daripada Allah. Kalau puasa bertemu. Walau naik buat benda molek ni, kadang-kadang rakyat yang tidak dapat hidayah tu, tak ada siapa dia boleh nak pergi cokai. Man yahdillah falamudillalah. Siapa yang Allah tunjuk, tak ada siapa dia nak boleh wih sesak. Pergi carilah tempat pertunjuk dia kalau Allah tunjuk. Ni Tuhan sudah tetap dah. Man yahdillah falamudillalah. Siapa yang Allah tunjuk, tak ada siapa boleh nak care dia wih sesak. Pergi cari benda petunjuk, pergi cari bertemu. Lekok, pergi temu tempat mengajar. Lekok, pergi temu sejik. Lekok, pergi temu merkah. Kalau hak tu hak tunjuk, dia lekok, pergi ke tempat molek. Tapi, man yahdillah fala mudillah, wa man yudlil. Siapa saja Allah wisa, fala mudillalah. Tak ada siapa dia boleh nak tunjuk dia. Nak pergi cokeh tak boleh. Nak pergi ci tak boleh. Nak pergi paksa boleh, tak boleh. Pergi cari jalan sesak dia. Pergi lekok, kok tu lekok, kok ni lekok, kok tu lekok, kok ni. Temu kedai kopi. Lekok, kok tu. Temu gue. Tak sapa sejik juga. Tak ada orang nak lekok juga kalau tu hewi sesak. Inilah. Kita malam ni boleh bersyukur dengan Allah SWT. Dengan hidayah Allah SWT. Kita boleh mari berada di majlis yang dikatakan oleh Nabi. Majlis kita ada ni, Nabi kata majlis apa ni? Majlis surga. Kata Nabinya, Iza maratum birriyadil jannah. Manakala melalu ke kebun surga, farta'u mududuklah. Nabi dok sarah, dok ceramah kepada sahabat dia, hei sahabat aku, manakala mulalu ke kebun surga, mududuk. Sahabat dia dengar Nabi tu kurang faham, kila ya Rasulullah. Wa mar riyadul jannah, manuh ke kebun surga? Kala Nabi jawab, majalisul ilmin, majlis ilmu kita ada malam ni. Ni majlis surga ni. Yang dikatakan oleh Nabi, majlis surga di atas dunia ni kalau kita tengok dia ada tiga. Satu riwayat lagi majlis surga majlis berzikir. Duduk dalam masjid berzikir, duduk di musalla berzikir, duduk dalam rumah berzikir. Ni majlis surga yang dikata oleh Nabi juga. Dan yang kedua, majlis ilmu yang kita ada ni majlis surga. Ha inilah kita kena syukur dengan Allah. Kita duduk di dalam majlis surga. Dalam majlis surga ni pula, kita nak dengar sikit sebanyak malam ni, hak kita hidup hari-hari ni betul ke tak? Ha, kalau tak betul, kita berkiwi betul. Kalau hak betul dah, alhamdulillah. Ha, ni yang panggil majlis surga. Majlis surga hak payah lagi, iaitu radah Nabi. Radah antara kubur dan mimah Nabi, radhatun min riyal dil jannah. Oh tu kena pakai tiket, kena pakai pasport, lagi kena pakai gerai. Nak boleh duduk di radah Madinah tu kena pakai gerai hak tu. Kebun surga juga Nabi kata. Inilah majlis hak nak buat ni ialah majlis yang molek, majlis surga, majlis maghfirah, majlis rahmat. Habis tu majlis surga, majlis maghfirah ni kita kena cermat kodar kita mampu. Ha ni alhamdulillah lah. Kepada Nayak ni. Ada kepada Tok Imeh kita ni. Tok Imeh kita ni saing yang paling rapat.
tapi dia mengaji dalah, kita mengaji dia sekal. Boleh jadi dia banyak sikit ilmu tapi dia berkali tak ada mengajar mana. Pas kita ni bahasa angin buka pondok juga ilmu tak ada pun. Dia panggil mampu masing-masing. Kadang-kadang orang ilmu banyak yang tak ada semangat nak buka pondok. Ada juga. Kadang-kadang orang tak banyak ilmu tapi dia semangat nak buka pondok. Ni semangat waktu habuilah semua tu daripada sengelai Allah SWT. Tapi saya temu dengan dia ni berasa lega. Kita hak dia tu pun tak nak kenal mana. Temu dengan dia berasa lega. Ingat kata, dia becah diri. Apa eh? Lubuk diri. Lubuk lagi diri lagi. Bukan main tu. Lubuk ni ikan diri ni. Balik darat ni. Kampung ada di apa ni. Di Tanjung Limau ni bagai-bagai kampung dia. Ada bangun musyarakat. Macam-macam kampung. Tak itu ke? Molek kampung. Tanjung Limau ni molek dah. Rukun Islam pun limau. Tak itu kan? Tu dia panggil majlis kita ni. Majlis bagus. Kali itu hidayah Allah SWT ni manakala dibui kepada seorang. Nabi kata manakala manusia tu dapat hidayah, maka manusia tu tanda kejayaan hidup dia, dunia berkah, akhirat berkah. Dan kerja nabinya malam menjadi siang, kerja yang nombor satu sekali, usahakan umat dapat hidayah. Lailan wa nahara. Kul la ilaha illallah tuflihun. Ya ayuhan nas, kul la ilaha illallah tuflihun. Hei manusia, mu kata la ilallah, mu berjaya. Nabi manusia tu dapat hidayah, dapat terima kelimah la ilaha illallah tu kerja Nabi. Kalau gitu, kerja Nabi ni siapa dia kena ambil? Nabi dapat hidayah manusia ni. Kerana hidayah ni benda penting dalam hidup. Kerana hidayah ni benda mahal dalam hidup. Kerana hidayah ni benda yang sangat berharga di dalam hidup bagi manusia. Kata Habib, saya muzakarah dengan Habib yang mari 2-3 hari baru ni. Habib Muhammad bin Hussein, dia kata, benda hak turun mari langit bui kepada hamba hak besar, iaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh nabi dan rasul. Tapi anak dia tak dapat hidayah. Tengok kita nak fikir dengan kepala tak leh. Buku hidayah ni kita nak fikir dengan akal kita tak mampu. Nabi Nuh, rasul dan nabi. Anak tak dapat hidayah, tergelar air. Nabi Nuh, rasul dan nabi. Tapi isteri tak dapat hidayah. Lepas neraka juga. Tuhan tak kena kira dah. Kalau manusia tak dapat hidayah, kalau Allah tahu hidayah, wala anak nabi, wala isteri nabi, wala ayah nabi, maka orang itu tidak berjaya dalam hidup kerana hujung jatuh dia masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kelimah Tuhan tak tukar. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu kelimah Allah. Dan mana kalau kita tengok Nabi kita sendiri ni, kalau kita mengaji dalam sejarah makhluk, Nabi kita ni yatim, mati ayah, dua tahun apa ni, mati pak dia, masa Nabi kita duduk dalam perut mak, dua bulan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Tak kalau Aminah tu mengandung kepada Nabi dua bulan, kaum yang masyhur mati ayah dia. Hotok lebar dak wak makhluk. Tapi tak lebar jari reti Melayu mana. Dia pergi panak rak dulu. Duk pekut lingung merah menyala. Tapi makna kurang merti tu kena belajar sikit lagi tak lebar tu makhluk tu. Jadi manakala Nabi ni mak dia mati apa ni mengandung dua bulan, maka ayah dia wafat. Manakala tubik keluar mak dia boleh pergi ni tahun,
mak dia wafat pula dah, Amino. Pagi duduk ngajar dia dengan Abdul Muttalib 2 tahun. 8 tahun umur Nabi tok cer dia mati pula. Duk di Abu Talib mula di 8 tahun. Abu Talib pergi Nabi mula di 8 tahun. Tidur sekali dengan Nabi, makan sekali dengan Nabi, jaga Nabi, kasih Nabi. Tapi Abu Talib dapat hidayah gedok. Dok juga. Allahu Akbar. Inilah benda hidayah ni. Sabit itulah benda hidayah ni. Kepada ibu bapa yang mari di malam ni. Doa semua tu. Tak ada hak wajib minta doa. Doa panjang umur. Sunat. Doa minta kaya. Sunat. Doa minta selamat, sunat. Tapi doa minta hidayah, wajib tiap-tiap orang paling kurang 17 kali sehari semalam. Iaitu ada di dalam Fatihah tu doa hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tu doa hidayah. Dalam semaya kita, kalau hak paling malah, 17 sehari semalam rekaat semayah tu wajib berdoa minta hidayah daripada Allah. Tak cukup lagi sunat pula. Kalau semayah subuh, Allahumma hdini fi man hadai. Rabbi ghfirli. Wahdini wa'afini. Wajib sunat doa hidayah. Inilah Nabi kita tahu semua benda hidayah ni benda besar. Habis itu kita kena pakai usaha dan buat sebab bagi kita dapat hidayah. Manakala manusia ni dapat hidayah, maka manusia tu berjaya dia panggil. Ini berjaya dalam Islam, manakala manusia tu dapat hidayah. Gapo isi hidayah? Isi hidayah ni kalau kita nak rakyat Melayu, Allah wi kita rak, ta'at dan patuh kepada dia. Itu panggil isi hidayah. Hidup kita ni, kita rak ta'at. Semaya jemaah, kita rak. Baca Quran, kita rak. Hak Tuhan sunat, kita rak. Hak Tuhan puji, kita rak. Hak Tuhan haram, kita tinggal. Hak Tuhan keruh, kita tinggal. Itulah isi hidayah daripada Allah SWT. Isi itulah maha yang wajib kita minta dan wajib kita jaga hidayah. Itu panggil benda hidayah. Kamu dia mana kalau kita tahu dah kata gitu tu hidayah benda maha. Nabi kerja dia nombor satu dengan sahabat. Usaha Nabi manusia dapat hidayah. Kali itu kerja tu Nabi wafat dah. Sahabat wafat dah. Mari letak tak siapa dia ni. Kerja ni. Kerja Nabi manusia dapat hidayah ni. Tuhan mari letak tak siapa dia ni. Tuhan mari letak. Kalau dia mungkin ke, nayok. Rau nayok. Dan kau benek dia. Kalau masjid ke, Tok Ime, Tok Kotik, Tok Bila, Kanak Kamke, ni kerja sebab bagi nak wi makmum dapat hidayah dan nak bui rakyat dapat hidayah. Sabit tu lah kerja ni dia kena ada ilmu. Dan kerja ni kena ada sifat dia. Satu, ikhlas. Yang kedua, kena mujahadah. Yang ketiga, kena sabar. Yang keempat, kena syukur. Lepas tu, kena tahan lasak dalam hidup dia. Kepada Tok Imi, kepada Tok Kotik, kepada Tok Bila, ni kerja dia. Anak-anak. Habis tu saya tulis di dalam muzakirah saya, nak bina umat melalui masjid dan obota. Kerana kita duduk dalam mukim ni, cuba kita ambil satu hadis Nabi. Kita duduk dalam mukim ni nak bina umat ni. Nak bina rakyat ni. Nak bina makmum ni. Kerana di dalam mukim ni, dia ada dua nama kita. Rakyat, ni sebuah dengan ayak, tuk menir, tuk nebel.
makmum nak sembah dengan Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila. Kalau kata Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, ah, dia pergi rojak kepada majlis. Kalau kata Nayak, Ranayak, Tok Muni, Tok Nebek, dia kena pergi rojak ke apa, kena pergi rojak cawak. Jadi, orang yang duduk dalam muka ini, dua nama. Nama rakyat dan nama makmum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 1400 tahun dah Nabi kata simpani min ummati dua macam daripada umatku iza salahu apabila molek dua macam ni salahan nas moleklah manusia. Nabi kata manakala molek dua macam ni maka moleklah manusia. Wa iza fasadu manakala rosak dua ni fasadan nas maka rosak manusia. Nabi bergecek dengan kemah. Kita di hari ni duduk dalam mukim tengok dengan hadis Nabi ni kena pada masa dia panggil. Kena pada penakut dia panggil. Nabi kata dua macam umatku kalau molek dua ni molek manusia. Kalau rusak dua ni rusak manusia. Mana Nabi tak? Al ulama. Ulama ni saya tulis dalam muzakirah ni mula di tok guru, cikgu, tok imi, tok kotik, tok bila ni ulama yang ada dalam mukim. Patu lepas pada ulama Nabi kata umara ni hok mungkin duk dinayak ranayak tok meni tok nebe poroso coroba turun kau tu. Jadi dua ni Nabi tekan besar ni. Nabi kata kalau dua kumpulan ni molek manusia di bawah ni molek. Kalau dua ni rusak maka manusia di bawah tu rosak. Ulama, umara. Itu cik tengok kita hari ni. Maka molek ni dia pergi ke mana? Orang molek ni dia pergi ke mana? Kalau kita tengok masa Islam haju. Orang molek banyak masa tu. Nak tengok orang molek dalam kampung. Nak tengok orang molek dalam mukim. Tengok di masjid. Kalau semaya lima waktu tu, orang duduk 100 orang, tubik habis 100 orang, tu kapung molek. Masjid ni penuh, semaya jemaah. Masjid ni penuh, orang semaya jemaah. Kerana jemaah ni, dasar Nabi dan jalan Nabi yang terbesar nak menyatukan manusia. Habis saya buat dalam satu muzakirah, imarah masjid, musyarakat bersatu. Kena masjid imarah dulu, baru musyarakat bersatu. Habis tu kalau kita tengok dalam sejarah, Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Nak buat ibadat dengan latah tak boleh. Kerana abu-abu tu. Puak abu-abu duduk tengok semua Nabi. Sepik Islam duduk di Mekah. Dalam 13 tahun ditinas macam-macam tindah kerana masa tu Nabi tak jadi kerajaan. Politik nak naik tak boleh. Kerana Abu Jahal tu kuat berdakwah. Abu-abu tu duk tengok. Sahabat-sahabat duk tengok Nabi buat huduh kepada sahabatnya buat huduh kepada Nabi. Engkau lo mati sorak di Darutun Narwah. Kata Muhammad ni mesti kena bunuh. Sabar dia boleh Muhammad. Kena 100 hutang kalau kita buat mulut, kita reti mulut. Allah suruh Nabi berpindah pergi ke Madinah. Seminggu lebih kurang berjalan. Dengan Abu Bakarnya. Tapi di dalam politik Nabi ni. Tunjuk jalan pergi Madinah tu siapa dia? Abdullah ibni Uraiki orang kafir. Tengok Nabi. Orang kafir boleh harap. Tunjuk jalan nak lepas Nabi pergi ke Madinah. Lari daripada Abu Jahal ni. Mana ada juga orang kafir.
hok molek hok tolong Islam. Tengok Abu Talib kafir tapi dia tolong Islam. Abu Jahal kafir tapi dia mengenak Islam. Dia boleh jadi mengajari belaka tu. Lepas tu Nabi pergi ke Madinah, dia buat apa Nabi? Hari Nabi sampai ke Uba tu Nabi buat kotak tu. Gapo masjid? La masjidum usisa ala taqwa. Tercatat di dalam Quran surah At-Taubah. Mana nak bina umat ni? Kena melalui masjid. Hari ni satu masa Allah orang nak lari pada masjid. Ini pun ingat-ingat juga. Bukan tak boleh luar pada masjid. Tapi hak Allah dalam masjid kerana Nabi bina umat dalam masjid. Kerana masjid ni tempat rahmat. Kerana Nabi kata khairul biqa' masajiduha. Semolek-molek tempat duduk masjid. Tengok kita duduk malam ni. Tak boleh iktikaf tak kerusi. Tak ada hukum iktikaf tak kerusi. Tak gitu kan? Tapi bukan salah lah. Tapi nak raya atau fadilat masjid tu luar biasa. Nabi tak buat tempat duduk. Nabi buat masjid. Kerana masjid ni rahmat. Kerana masjid ni berkat. Sebab bagi manusia dapat hidayah. Sampai itulah. Tok Imi, Tok Kote, Tok Bila. Dia kena usaha wi manusia dapat hidayah. Wi boleh mari semaya jemaah di masjid. Kadang-kadang. Saya tanya gulungnya Tok Imi, duk sorak gedak Tok Imi, buku semaya jemaah ni nampak tak banyak orang ni mengorek ingat isa, dua sah. Subuh ingat sah. Kadang-kadang setengah-setengah masjid tu banyak orang perempuan. Nyelakoh di orang perempuan pada hari ni. Orang perempuan ni nampak rajin belakang ni. Ngaji pun rajin. Kerja pun rajin. Pergi kena pun rajin dia. Rajin berlaku. Tak gitu kan? Jadi boleh kau orang perempuan hari ni. Tapi tu agama dulu naik dengan orang perempuan. Kalau kita tengok. Khadijah ni orang perempuan. Rajin dia. Tolong Nabi. Tetap kerja agama ni. Harta habis tolong Nabi. Kerana kerja agama perempuan ni. Jangan main perempuan ni. Asbab pada dia ni naik agama. Tapi perempuan ni juga asbab dia punah agama. Nabi kata, An-Nisa imanul bilak. Orang perempuan ni tiada rumah, tiada negeri ni. Tiada kampung, tiada mukim. Iza soluhat, soluhatil bilak. Mana kalau orang perempuan tu molek, maka molek kampung tu. Aja besar orang perempuan ni, jangan-jangan. Tapi nyanyulah orang perempuan hari ni. Menyayu pun dia, motong pun dia. Menjual pun dia. Lepas orang jatuh ni, kurang rajin sikit. Aku mana pula dah orang jatuh ni? Duduk di majlis ni. 2-3 hari kita pergi sekali ke majlis. Banyak orang perempuan yang muda-muda. Nak pergi ke mana kak? Nak pergi pasar. Pasar apa weh? Tok suami tak tanggungjawab. Ada juga weh. Dia hari ni orang perempuan nak pergi pasar kerana orang jatuh tak bertanggungjawab. Kita di sini tak ada lah. Dia rakyat yang jauh-jauh ni. Buat kita orang ni tak apa ni. Molek belakang apa ni. Yang jatuh pun banyak. Yang tino pun banyak ni. Jadi Nabi kata, orang perempuan ni tiada negeri. Kalau molek dia, molek negeri. Malah mana molek perempuan? Molek perempuan ni, pakaian dia lega. Ni molek orang perempuan. Orang perempuan molek pakai ye lego. Labuh menutup urat. Saya hijau semua. Mudah-mudah. Orang perempuan hok molek ialah pakai lego, labuh menutup urat. Pas taat ketuk suami dia. Tu orang perempuan hok molek. Kalau molek perempuan, kampung molek, negeri molek, rumah molek. Tu bui kat orang perempuan sikit. Jadi orang perempuan ni kena molek. Molek dia dari segi pakaian, labuh, lega, menutup urat. Labuh, lega, menutup urat. Kalau orang musyriki, kalau orang kafir, ketak, sepik, nampak urat. Ya lawe dua tu.
Kalau hai sele, lega, labuh, menutup urak. Kalau orang kafe, ketak, sepik, buka urak. Jangan tiru tu. Tu jangan tiru kita tu. Seluar sepik, jangan tiru. Baju sepik, jangan tiru. Dakwah sepik, jangan tiru. Kerana buka hak islah tu. Na'udzubillah. Nabi kata lagi, wa iza fasadak manakala rusak orang perempuan, fasadatil bila rusaklah negeri. Kalau orang perempuan tak menutup urat, maka negeri itu rusak. Kalau perempuan tak pakai lega, maka kampung itu rusak. Kalau apa ni perempuan itu pakai ketat, tak menutup urat, maka kampung itu rusak dan negeri itu rusak sebab bagi punah kampung. Sabit tu kepada perempuan dengan rekah omari malam ni, satu pakai yeria labuh, yang kedua lega, yang keempat menutup urat. Patut kena taat kita suami dia. Satu orang perempuan, Nabi dok tiak buku orang betina, malaikat dok gantung lidah dalam neraka. Sayyidina Ali tanya, ya Rasulullah, orang perempuan balas mana eh? Malaikat duk seksa dalam neraka ni. Duk gantung lidah dia ni. Nabi jawab kata, orang perempuan wak menyakiti kepada tok suami dia dengan lidah. Kali itu jaga orang perempuan hok mari malam ni, siapa dia wak menyakiti kepada tok suami dia dengan lidah, kena tobat degah-degah. Kerana Nabi sudah tengok dah dalam neraka, lidah orang perempuan wak menyakiti suami, Allah akan seksa di dalam neraka. Dan sebahasa daripada orang perempuan yang Nabi tengok malam merah tu, Tuhan suruh melekat duk gantung rambut dalam neraka. Sayyidina Ali tanya, orang perempuan lagu mana ya Rasulullah? Nabi jawab, inilah orang perempuan buka rambut di hadapan aji Nabi. Ni ingat, kelubung kena wino rambut, kelubung kena wilinung bangu-bangu dia tu. Ni orang perempuan hak Nabi duk tiak pada orang perempuan, hak tu hak seksa di dalam neraka, hak duk gantung lidah ada menyakit tok suami dia. Hak duk gantung rambut, winapak rambut orang sah nikah dengan dia. Hak gantung kaki ada juga. Perempuan hak duk gantung kaki dalam neraka, Sayyidina Ali tanya, orang perempuan lagu mana Rasulullah ni? Inilah orang perempuan nak tubik pada rumah tok suami, tak ada minta izin di tok suami. Tiga jenis saya royak kepada orang perempuan. Hak Nabi tengok, satu duk gatal lidah, lidah menyakit di tok suami dia. Yang kedua duk gatal rambut dalam ngaku, dia kelubung tak lindung nampak kepada aji Nabi hak sah dengan tiga. Yang ketiga duk gantung kaki kerana dia pergi berjalan ke mana-mana tidak minta izin kepada tok suami. Itu bagi orang perempuan kena ingat. Hunda klik sikit, orang perempuan yang berjenis, satu dia nak tubik pada rumah pakai labuh. Yang kedua pakai lega. Yang ketiga menutup urat. Yang keempat jangan pakai benda bahu. Pak sarak. Syarat orang perempuan nak tubik pada rumah selepas izin, selepas pada izin tok suami, kena ada empat perkara hak paling rekah. Satu, kena pakai yaya rabuh. Yang kedua, lega. Yang ketiga, menutup urat. Yang keempat, jangan pakai segala benda bahu. Itulah orang perempuan yang bagus, orang perempuan yang mukminah, orang perempuan yang solihat, orang perempuan hak jenis, orang perempuan hak molek. Kena pakai beringat sikit-sikit sore, baru kita ada rahmat di dalam rumah kita. Hengok seteruh ki. Pemimpin. Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila. Lagu mana kena fikir nak pergi masjid dia penuh dengan orang mengaji perdu'in. Dalam minggu kena makmum dia ada berapa ratus. Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila akan makan. Kena fikir lagu mana nak pergi penuh orang mengaji nak pergi lepas perdu'in. Sudah mengaji lepas perdu'in dah, nak buat lagu mana orang jatuh
We boleh semaya jemaah di masjid. Karena Nabi kata, Mansumi'an nida' falayati fala salatalah. Siapa dia dengar ber, tak pergi semaya di tempat ber, fala salatalah. Maka tidak ada semaya baginya. Tuhan tak ada kira semaya dia. Kalau kita pilih nayak ke, kita toreh kena dah nayak pak dahak. Tapi buh dalam peti, buh dalam kopi digemuk. Raja air tak bilih. Kena mari buh peti hok raja air harus semin. Ini pun semaya tak jemaah tu, Tuhan tak ada kira. Walau dia lepas zimah, tapi tak ada fala. Kali itu, Tok Imi, Tok Kotik, dia ada persatuan. Persatuan ni pun kalau kita tengok persatuan Tok Imi, cemerung Tok Imi, persatuan tarikan ni pun, ia tak subur juga. Karena satu-satu cemerung tu, hok kerja tak banyak orang. Rolik-rolik satu-satu cemerung Tok Imi tu, hok kerja 2-3 orang, hok locak. Hok lain tak kerja, hok tu lama. Misal kita kata, Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, kanak, kamakai 12 tu, supaya kita main bola. Main bola Tok Imi tu, go. Tok Kotik, Tok Bila tu, back dia panggil. 12 kamakai tu, wing dia panggil. Tapi, buah turun dalam padat dah, Tok Imi duduk di go, Tok Kotik, Tok Bila duduk di back, wing, tak ada sepak dah. Kak duduk dia. Mung ita aku, ku ita mung. Habis tu makmung tak masuk sejik. Kadang-kadang kanak-kanak makan pun tak lagi sejik juga. Awal dia rasa kena dia jadikan makan dah. Ha, ni hak saya periksa dalam jalan dan nara ni saya tak tahu. Mula jadi penuh. Tak itu kan? Kadang-kadang hari mengaji minggu wear tu, kanak-kanak makan 15 ni tak habis juga. Ni kedok celah mana. Pas semaya jemaah. Semaya jemaah habis kedok tak tahulah. Ha, dari itu. Satu way kita ni. We kemas sikit. Kena sorak juga. Dalam satu way kita ni. Ajina. Nak buat lagu mana dalam satu way kita dalam muka ni. Makmum kita. Hak duduk dalam kampung dan masjid ni. Nak we dia mengaji minggu way. Nak we suffer doing. Hak paling kita takut nak buat jemaah. Kalau nak buat jemaah ni, kalau kau 40, 40 tu sah semaya seorang diri. Sah akidah dia. Sah pekoh dia. Sah tersawah dia. Baru boleh bila 40 ahli jemaah. Pas nak boleh kita bila tu kena yakin atau zah. Yakin dia zah ni kena ada alamat. Dia mengaji. Kalau tak mengaji, tak boleh kita nak yakin, tak boleh kita nak zah. Kalau itu nak bila dia dah lepas 40, tak boleh. Hak tu kena bimbang tu. Nawi sah perdu'i ni. Rukun kauli limu tu, nawi kena. Rukun pe'lin ni tu, buat wi kena. Rukun kelebi dua tu, buat wi kena kalau dalam semaya. Lepas tu syarat-syarat dia tu banyak. Syarat nak sah fatihah, berpuluh-puluh. Syarat nak sah tekebir, berpuluh-puluh. Itulah persatuan ni, kena kira masalah tu. Nak buat lagu mana, makmum kita nak pergi mengaji habis seminggu. Hak balik semua ni, tu baik mengaji di masjid. Kalau tak mengaji, apa kita nak buat dia? Ni nayak dok-do ni. Nayak dok-do, roh nayak dok-do. Lepas tu, dah kita ada satu wedah, tak cukup modal, tak cukup apa. Mari sorak dengan nayak. Nayak pun luar biasa kan. Kerana, benda yang ada di Nayak ni, nyuh-nyuh yang ada di Nayak ni, bukan nyuh dia tu. Nyuh rakyat semua, yang 10 hutan sejik ni. Tapi rakyat nak ambil talih kerana buah tinggi nyuh tu. Lepas tu Nayak, Nayak dia boleh ambil. Ni buat kerokan ni, nak turun ni. Dia naik buah nyuh tu, kena turun mari di obotor ni. Kena tanya rakyat, nak buat apa ni? Kerana duit hak rakyat je. Alhamdulillah dah. Nayak ni salah seorang yang derah dah. Payah juga. Nak boleh seorang-seorang Nayak nak boleh derah di dalam kegiatan ni bukan satu benda yang mudah juga ni.
Habis tu alhamdulillah lah kita duduk dalam muking Tanjung Lima ni, cuba kita tekel sikit Tok Imi. Satu-satu masjid tu kemah persatuan dia. Satu wei Tok Imi tu wei kemah molek. Am sorak wei kemah molek. Lepas tu cara kita kerja hak nombor satu sekali ialah buat sebab bagi makmum dapat hidayah. Gara sebab dapat hidayah besar, dua perkara. Satu, kena mengaji agama. Yang kedua, kena solatul jamaah. Kerana fikir hidayah dia ada tiga. Satu, melalui Quran. Yang kedua, melalui hadis. Yang tiga, melalui sirah nabawi. Itu panggil sebab bagi hidayah. Kali itu manakala kita hidup mengaji di masjid, maka tiga saat ni Tok Guru baca tu, tidak baca ayat Quran, tidak dia baca hadis, tidak dia baca sirah nabawi, duk dengar tiap hari, duk dengar tiap hari, duk dengar tiap hari, maka kita buat sebab bagi dapat hidayah. Sudah kita dapat ilmu dah, kena pertibak. Iaitulah, kena pakai amal. Habis itu satu hadis Nabi. Nabi kata gini, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Siapa saja Allah nuwi orang tu molek, mesti dia kena faham agamu, mesti dia kena reti agamu. Hadis pendek, muttafaqun alaih hadis tu. Siapa-siapa Allah nuwi dia tu faham agam, Allah nuwi dia tu molek, maka dia mesti kena faham agamu. Ulama hurai pula, tak boleh nak faham agamu, molek kena ada tiga perkara paling kurang. Ha, ni hadis ni, kena cak ulama. Jangan makan mentah-mentah. Ha, makan mentah sakit perut lah. Tak itu ke? Ha, banyak juga dia. Ha, buat mulut tak boleh. Kerana Nabi tak buat. Sobat tak buat. Hadis pun tak ada. Ha, tak boleh buat. Ha, tu yang panggil. Kita nak makan mentah-mentah dia lah. Ha, hak ni kena tunggu ulama. Nabi kata, siapa-siapa orang tu nak molek, dia kena faham agama. Tak boleh faham agama, mereka kena ada tiga perkara yang paling kurang. Satu, ialah al-ilmu. Kena ada ilmu. Ha, sampai itu, tekel suruh persatuan kita tu, nak buat mana, nak buat lagu mana dalam mungkin kita ni, nak buat mengaji habis setiap rum. Asal kau orang mukallah, laki-laki perempuan, persatuan kita ni, kena fikir lagu mana nak buat lepas perduk ini. Tok guru duk mengajar sejik dalam minggu wen ni, tu baik habis ke tak? Ha tu, Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bilang malam ni, klik gimmi kisah. Makmum kita berapa orang tu baik ngaji sejik? Habis ke tak habis? Kalau tak habis nak buat kena? Ha tu dia panggil kerja. Eh, saya nak rumah. Malam-malam ni tak tidur eh. Turun tengok rakyat. Umar Abdul Aziz, dia mengetah 2.5 tahun. Dia turun buat kerja sendiri. Hingga 2.5 tahun, rakyat dia, di segi ekonomi, tak ada meskin seorang habuk pun. 2.5 tahun, Umar Abdul Aziz mengetah, rakyat dia, tak ada seorang habuk yang meskin. Sebab dia cepat buat. Setengah-setengah dia kata, orang yang kaya duduk dalam satu poin yang dia, dia buh dalam poin dia. Dia turun buat cakap-cakap sendiri, dia tak pakai orang. Orang kaya duduk dalam buk ni. Mung jangan beri yakak ke lain. Ni. Tok Amir ni. Wal'amili alaihan. Kena mari beri ke Amir ni. Dia ambil orang miskin buat satu buk, satu poin. Ini nama orang miskin. Mana kalau yakak ni dia teripung mari tok satu Amir. Dalam kawasan dia, dalam muking dia, dalam cawak dia, maka dia panggil orang miskin. Hei orang miskin, mumpanan gapo kok? Mumpanan nego. Ha. Pas mu naknya ana modal 200,000. Ni jakak mu 200,000. Kenapa mu tak sesok dah? Nak beki orang lain pula. Ha, bukan jakak sekok dua kok itu. Hak tu kena dak beri sok mu. Ah, tengok tu ya zakat tu nak ukar resok. Tapi kita hari ni kerana tak ada nizam, tak ada pelaturan, zakat pun rebah pergi ke mana tak tahu. Ah, tengok ni.
Ha, pas rumah tu kita kena bertanggungjawab tu. Orang yang ada bawah kita ni tetap ibadat, ketua kena kira. Tetap hidup pun ketua kena kira. Apa itu kena cekak sikit. Ha, ketua nak duduk dia tak boleh lah. Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila tu nak duduk dia. Nanti nak menikah saja. Ha, tak boleh. Ni orang yang ternikah. InsyaAllah. Ha, derah bunyi insyaAllah. Dia kata, ha, makmung tak ada main mengaji banyak ni. Duduk dia. Nung makmung tak ada mari jemaah ni. Duduk dia. Ah, Tok Imi lagu ni, Tok Kotik lagu ni. Dia esok temunglah Nabi kata, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulum ar-ra'iyati. Tiap-tiap kamu ada pemimpin dan pemimpin ditanya orang di bawah tu. Ha, itu Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, kanak ke Mekah lima tu panggil ulama dia panggil. Nayak tanah abang ni panggil umara mari duduk sekali ni. Ha, ni tengok, semua nayak awak ni molek dah ni. Tok Imi mari duduk sekali. Tok Kotik, Tok Bila mari duduk sekali. Tok Nebel mari duduk sekali. Tok Kemeni mari duduk sekali. Ceroboh mari duduk sekali. Ha, apa tu? Pergiak. Ia kena duduk sekali. Ha, Tuhan suruh kita duduk sekali. Waqtasimu bihablillah. Mu duduk sekali. Wala tafarraku, mu jangan becek. Ha, dia duduk sekali kuat. Ha, ni ni. Tengok tangan. Tangan limu ni kalau duduk gitu, kuat ke tak? Nak gocoh orang tak boleh. Geliak. Tapi dia bodoh sekali. Hulur hidung tengok. Tak itu kan? Kalau duduk sekali limu ni, hulur hidung tengok. Kalau tak pecah pun bekau. Tu hikmat duduk sekali. Waqtasimu bihablillah. Ni duduk sekali. Wala tafarraku. Jangan. Jangan duduk gini. Kalau duduk gini, hak besar ni pun saja ni. Gocoh tak boleh gini. Kalau duduk becek ini makan nasi tak boleh. Tak masuk dalam mulut. Tapi kalau duduk sekali, dua pinggir sebetar. Ni dalil akli, hak demo tak ingat Quran, tak ingat hadis. Kena mari duduk sekali. Hak nak buat ni benda molek, kena mari duduk sekali. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Ha, kena mari bertolong-tolong di atas taqwa dan kebajikan. Ha, ni apa panggil? Kita jadi pemerintah ni Allah beri kita muking ni. Ha, boleh pergi politik, ambil politik dalam Islam tak boleh asing. Politik dengan agama tak boleh asing. Ha, Tok Menir dengan masjid tak boleh asing. Nayak dengan masjid tak boleh asing. Tok Nebel dengan masjid tak boleh asing. Ceroboh dengan masjid tak boleh asing. Syekh kata gini. Ma asanadi wa dunya ih comi agamu. Manakala dunia gibi pun dengan agamu. Comi benarlah. Kalau dunia pergi berhubung dengan agama. Nayak pergi berhubung dengan semaya jemaah. Comi. Nayak pergi berhubung dengan mengaji agama. Comi. Tok Nebel pergi berhubung dengan tajid Tok Imi semaya jemaah. Comi. Ceroboh duduk di masjid. Comi. Comi belakang. Tapi, saya kata, la barakat dunia. Tidak ada dunia bila di kalau tak sakut agama. Jadi nayak tak sakut dengan agama, nayak tak berkat. Nayak mana tak sakut dengan agama? Nayak Firaun. Firaun yang tak sakut dengan agama, turun dari laut. Aha. Kalau kaya tak sakut dengan agama, kaya tak ada berkat. Siapa dia? Korum. Ah, Tok Nebel tak sakut dengan agamu, Tok Nebel tak berkat. Ceroboh tak sakut dengan agamu, ceroboh tak berkat. Ikut jadi gapo kalau tak sakut dengan agamu, tak berkat. Dia panggil tak ada hidayah. Ha, kali itu, nayak gi sakut dengan agamu. Ha, ni tengok ni. Ni agamu ni. Ha, ni boleh dia kedua. Ha, dunia, mari bipung. Nayak, dunia. Mari pun dengan agamu. Ha, tengok wak majlis agama. Ha, nayak macam tu buah. Nayak dia ni. Ha, macam tu buah agama. Ha, comi. Tok Kemeni macam tu buah agama. Ha, Tok Kemeni dia ni. Ha, comi. Tok Kemeni. Tak menang dia ni. Ha, macam tu buah agama. Ha, comi. Ceroboh. Ha, ceroboh ni. Jadi, dia ni ada kata-kata. Ha, tapi ceroboh macam tu buah. Oh, ceroboh berkah.
Ambil ceroboh deg-deg lah ni. Ya boleh tak? Ceroboh tu kena baca deboh. So pakai tukak, bawa naik peroning dia selalu dah. Kalau pakai tukak, akan jergo. Tak itu kan? Tuk meni, tuk nebel, kena buat ceroboh dia. Wih panah, baca deboh. Saya bawa kita meni, sorry tu. Tuk meni tu mana aja deboh. Contoh kalau mung tak anda baca deboh, saya jadi tuk meni. Tak itu kan? Wih jadi tuk meni Abu Bakar tu. Ni ingat mulai tu. Kerana Abu Bakar biasa jadi tok menin dah. Apa nak baca ketubah. Umar biasa jadi nayak dah. Umar baca ketubah. Ia kena politik dengan agama. Tak boleh asing. Kalau asing tak erok selalu. Politik ni dalam isi. Ya, dia panggil. Kalau dalam Inggeris dia panggil. Dalam Inggeris dia panggil politik. Dalam siap panggil agama. Dalam Melayu cari kuasa. Kuasa nak buat apa? Nak buat agama. Ni tengok. Kuasa yang ada di nayak, dia boleh buat agama. Bukan senin ni. Apa tu? Kuasa yang ada di Nayak ni pula. Yang nak buat orang penuh sejik. Apa panggil tu email dia? Habis tu hari ni kita pertenang masjid. Persatuan tu kena pertenang. Orang baru jadi hak molek sikit. Yang ini bunyi sebab pakai style gitu. Pas nak ambil hak molek lagu mana? Kena cari orang lain kampung kita. Siapa dia hak baik sedap. Mung ni kena bear di masjid. Lepas tu, dia bear sejik dia kata, teruk juga main bear semua. Tak apalah, mung cukup sebulan ambil bak ni mari cocong. Tu panggil dunia beripun dengan agama. Ya agama dengan dunia, tak boleh. Akhirat dengan dunia tak boleh asing. Tu hello tak dekat kan? Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Kau tengok dia malam ni. Kalau tak kenyai dunia masuk dalam buruk, boleh mari ngaji ke tak? Itu panggil dunia. Tapi dunia nak buat akhirat. Dunia jadi agama. Hak bida'ah jadi sunnah. Hak tak tahu jadi tahu. Tukar. Tukar pun jadi molek. Ceroboh pun jadi dengan agama. Duk tak patah, masa ni. Apa yang baik, mari jemaah. Itu panggil ceroboh agama. Panggil. Kalau punya rebel pun tak patah, teruk juga lagu tu. Dia panggil ceroboh apa saja panggil. Bukan ceroboh Abu Bakar lagu tu. Habis tu tok meni tok nebel, orang nak tok ceroboh tu kena ada agama. Kalau hari-hari ngaji ni nak orang penuh sejik, kena ceroboh tengok. Kat mana nak ceroboh ni? Ni nak itah orang mengaji ke tak sejik ni? Dia mesti ada susu sikit. Tak itu ke? Habis tu Tuhan tu buat besi ni, besi ni. Besi yang ada di manusia ni, fihi baksum sadiq. Jadi kekuatan yang sangat. Kan besi tu orang berikmi, jadi kekuatan yang sangat. Habis tu Umar dia baca ketubah, pedih duduk sini. Kali tu kalau ceroboh ni baca ketubah, bawa naik peroning. Tak ada apa. Tak jenerah dah makmum. Bawa nak jenerah, hanggup sikit je. Tu cara. Itu panggil agama dengan dunia tak boleh asing. Apa ni politik dengan apa ni politik dengan agama tak boleh asing. Yang gi sekali kan. Tok meni wajak tebah. Tok meni dunia wajak tebah agama ada sekali. Kalau tok meni dia baca tebah kuat-kuat orang tak murih. Kerana dia ada kehebat tok meni. Kalau ceroboh baca tebah kuat-kuat orang nak murih tak boleh. Kerana kehebatan dia. Kalau nayak wajak tebah. Tu tak ada apa. Pas tak ada payah tu. Belajar tak payah. Ayok duk gajet dah. Tu orang panggil. Dalam persatuan kita ni. Nak buat lagu mana. Kena mikir waktu ini mari dalam muking lagu ni. Kena kelip fikir. Nak bui musyarakat masjid di imarah. Musyarakat bersatu. Dia nak bersatu tak boleh. Kalau manusia tak faham agama. Man yuridillahu bihi khaira yupakihu piddi. Siapa saja orang tu molek, Allah boleh faham agama. Tak boleh faham agama, mereka kena ada ilmu. Ada ilmu dah tak cukup, syarat pertama. Wal amalu bihi, kena buat amal dengan dia. Amal yang lebih lah ni, kena jaga yang mari malam ni. Orang jatuh, kena terbang ke semayab sejik. Kerana semayab sejik ni, rahmat. Buat gelik mari ke rumah. Hengok Nabi,
Orang tak semayam sejik, Nabi duk berhati semua. Siapa dia tak semayam sejik? Satu ketika Nabi duk suruh sahabat nak bakar rumah orang tak marim sejik. Orang tanya kata, nak bakar apa Rasulullah? Rumah orang munafik. Apa tengok? Masa Nabi jadi Tok Imi, masa Nabi jadi meretah di Madinah, Nabi ambil berat sangat tetap orang tak marim sejik. Itu kerja Nabi. Itu kerja Nabi meletak tak siapa dia? Mari letak tanah ayak, mari letak atas Tok Imi, mari letak atas Tok Gotik, Tok Bilal, nak sambung kerja Nabi tu. Masa Nabi, orang jemaah habis, orang tua ada di masjid, orang muda ada di masjid, kerajaan ada di masjid, berisak ada di masjid, orang perempuan ada di masjid, suk kau orang buta mari masjid juga, ni Nabi kerja kuah. Habis tu boleh seluruh dunia. Manakala agama ni kita kerja bersungguh, masjid tu penuh, orang ngaji penuh, rahmat mari di kampung lada. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau-kalau ahli kampung ni berimi dah takut. Kalau imi saja, rahmat tak turun. Imi kena wattaqau, kena takut pada Allah. Barulah fatahna alaihim barakatus samawati wal. Baru Tuhan lepas berkat mari pada langit turun ke bumi. Melalui imi dan takwa. Imi dan takwa inilah baru dia pergi semayam sejik. Kalau imi saja tak ada takwa, tak semayam sejik demo ni. Duk semayam rumah tu. Kali tu imi nak we ada takwa tu, ha, hidup ngaji. Dah hidup ngaji dah, hidup amal. Gapo hidup amal? Hop sa kali semayam jemaah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, masa dia jadi naik, masa dia jadi tu imi. Rakyat sore tak mari semayang jemaah, Umar turun. Ah, nak rakyat kata, nak we jadi bersatu kampung, kena imaratul masjid. Imaratul masjid, imarah masjid, baru masyarakat bersatu. Habis tu tengok dalam semayang jemaah, Nabi suruh berapa. Nabi suruh betul. Nabi suruh penuh, kerana nak we bersatu hati. Melalui amalah semaya jemaah. Nabi semaya jemaah dalam sehat. Nabi semaya jemaah dalam sakit. Nabi semaya jemaah duduk di rumah. Nabi semaya jemaah duduk sapi. Sup dalam peperangan dengan orang musyriki, Nabi semaya jemaah juga. Nak rakyat kata benar besar. Kalau Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila tak berasa besar lah ni, Tok Imi, Tok Kotik belum pahal lagi. Ha, habis tu, pada satu wak ini yang ada di bawah nayak ni agak kelek gi proses di masjid. Nombor satu, orang mengaji tu baik habis kedak makmum kita. Yang kedua, orang jatuh tu baik semaya jemaah habis kedak. Yang ketiga, orang betina pakai labuh kedak, pakai lega kedak untuk urat kedak. Ini bertanggungjawab di atas iman Kotik Bila dan kanak-kanakan ia ada di bawah nayak. Mana? Nabi kata dah sana, dua macam. Kalau molek dua ni, maka moleklah umat. Kalau rusak dua ni, maka rusaklah umat. Mana? Ulama', ha, Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, kanak-kanakan. Umarak, nayak, ranayak, Tok Meni, Tok Nebel. Jadi, kena mari duduk sekali. Nayak, Tok Meni, orang panggil umarak, mari duduk sekali dengan ulama di masjid. Pantun nak buat ke apa? Nak buat amai ke apa? Ngaji agama, we lepas berdoa. Lepas tu imarah masjid. We penuh masjid. Eh, cuba kata, bel subuh penuh mari masjid serupa jemaah. Zuhur serupa dengan jemaah. Apa ni? Asar serupa dengan jemaah. Di mana lagi orang nak curi? Tak ada. Betul lah. Kepada ibu bapa yang ada di Tanjung Limau ni, haraplah. Nombor satu, yang saya nak pesan serumur ni, lagu mana, nawi makmum kita mengaji para doi we habis dalam kampung kita, dan nak wismaya jemaah we habis dalam kampung kita, dan orang betina, nawi tuduk urat habis. Itulah, duduk di bawah nayak. Mari buat sekali dengan nayak. Apa yang paling akhir sikit saya nak setuh, kerana dia buat satu ni anak yatim. Ha, anak yatim ni besar weh. Ha, kerana dalam kerajaan, kerana dia mau sarah dah cara anak yatim. Tapi saya nak setuh sikit, kalau anak yatim ni anak yang tidak ada pok.
dia belum balik. Ada ibu saja. Kalau yatim natah ni ialah tak ada mak. Tu yatim natah. Dan anak yatim ni hebat dia kan Tuhan kata dalam Quran. Ara'aita allazi yukazzibu biddin. Hey Muhammad, mu tak tengok orang bakit bahawa agamu. Mu tak tengok ke Muhammad orang bakit bahawa agamu. Mana orang bakit bahawa agamu? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang pakak-pakak tinggal anak yatim tak ada siapa dia faduk apa. Itulah Nabi kata, itulah Tuhan kata orang bakit bahawa dengan agamu. Tak ada siapa dia peduli pada anak yatim. Habis ni saya buat cara di dalam satu mukim. Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, kena ada satu buk. Anak yatim dalam kampung dia banyak mana? Satu buk. Mak Allah banyak mana? Duk satu buk. Tu. Orang bujang banyak mana? Satu buk. Orang miskin banyak mana? Satu buk. Orang cedera banyak mana? Satu buk. We ada masing-masing Tok Imi. Kena ada peraturan. Dia tulis mari dah. Ada siap dah. Mari kita cek dengan ayat. Nak ambil modal mana ni? Kerana bertanggungjawab kita. Jadi orang tinggal tak toli anak yatim ni. Orang Tuhan kata pakai bahawa agama. Wala yahuddu ala ala miski. Tak boleh makan pada orang miskin. Ni besar anak yatim. Dan Nabi kata rumah ada anak yatim itulah. Rumah yang paling molek, orang yang baik pada anak yatim, itulah rumah yang paling molek sekali. Langit tengok cerah, rahmat turun di rumah, orang ada anak yatim, dia buat molek pada anak yatim. Sejahat-jahat rumah, rumah ada anak yatim, dia buat jahat pada anak yatim. Na'udzubillah. Dan orang gosok kepala anak yatim ni, ambil balik belakang pergi ke dakpa. Boleh kepala banyak, menurut kepala dia tu. Pendeknya, kena dah lah. Kita di sini ni, hak nak buat ni, peduli kepada anak yatim ni, doli benar-benarlah kena pada tempat dia kerana Nabi ambil berat sangat dengan anak yatim ni. Itu lebih kurang sejarah yang saya nak belajar ni lebihlah. Tak biasa kecek ni. Patah lagu ni. Lepas tu saya beradu lama kecek malam. Tapi dengan izin Tuhan ni boleh mari juga. Dekat 4-15 tahun saya beradu kecek malam dok kecek ambil lepas mengorek sampai kisah beradu. Karena masa sikit. Banyak-banyak saya rehat sebelah-belah malam ni. Tapi buat kampung tak biasa mari tu. Tuhan gerak we boleh mari. Lepas tu dia nak tanya gapo sikit-sikit lagi boleh. Kayak tak ada dah. Kalau tak ada, ada gapo. Kalau tak ada, kita nak akhir dengan hak ni. Boleh jadi tak ada dia? Ada. Saya di soalan, masuk soalan ni duduk di tangan saya tak? Saya di soalan ni banyak ikut. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Bagaimana kau dengan hal ziarah kubur? Dari raya ni, ada dengan jamu ni, ada dengan makin ni, apa tu, ada ke molek, ada ke harga mana tu, kami tak apa-apa jelas. Ni yang ada. Jadi, ziarah kubur ni, tak ada tertentu, tak ada tertentu hari raya ke tak. Dia kita tengok dalam satu hadis, ziarah kubur ni molek malam Sabtu atau hari Jumaat, hari Sabtu. Itu hak afdal. Kemudian manakala kita kok kawasan kita 4-5 wilayah ni golik kita daerah kubur ni hak goliknya tidak raya terah, tidak raya ni. Karena gapo tu boleh daerah situ tu? Karena luar gereja. Apa raya ni tu pun jangan kita besar sangat karena raya ni tu bukan sabit dalam Islam, raya hak kita pakat. Raya ni tu raya buat kita pakat. Kerana raya dalam Islam ni Idul Adha, Idul Fitri. Idul Fitri sehari raya dalam Islam. Idul Adha 4 hari. Jadi
dalam setahun ni raya dalam Islam 5 hari saja. Tak masuk raya ni. Kalau itu raya ni tu orang kita pakak. Pakak letak seroh kubur. Nyepakak situ semaya tersebah tak ada gapo lah. Molek lah. Tapi bagi orang hok kata tak leh tu dia sudahlah. Ya ada juga. Kita ambil mana semaya tersebah situ tu. Kita ambil mana buat raya ni tu. Hadut dia. Tapi hok balik buat ni kita suka kata bukan raya. Hok kita pakak je. Hawa puasa ni hari pula pakak waktu pak ni kata raya pula orang kita situ. Tak ada salah. Lepas tu nyepakak pula awal luar tu zairah kubur pula. Doh raya ni tu. Zairah kubur ni dalam hadis dia ada tiga. Satu zairah kubur tu tuzakira lil maut, nawi ingat ke mati. Yang kedua tuzakira lil akhirah, nawi kita ingat ke akhirat. Yang ketiga nawi kita zuhud dengan dunia. Tak sewi tomok sangat dunia. Kalau kita ngaji dalam hadis, tiga saja disuruh ke zairah kubur tu kerana ada tiga maksud. Satu, nawi kita ingat ke akhirat. Yang kedua, nawi ingat ke mati. Yang ketiga, nawi kita tupu sikit dunia, tak sewi tomok ke dunia. Kali itu nak pergi cara mana tu? Fazuruha fa innaha tuzakira lil maut. Nak pergi zairah kubur tu, hak molek ni saya royak hak molek. Hak molek ke? Kita pergi puak jantai semua wak halkah di kubur. Kita baca keluar Allah, kita berzikir. Hadiah pahala kepada ahli kubur. Orang betina? Orang betina sahabat pergi. Sebab apa? Kalau bagi orang betina, mata jadi liar sahabat kita. Mata tu ime polia, mata tu kotik polia, mata tu bila polia, robana, robana, ita boleh-boleh. Tak itu ya. Pas kalau zairah kubur betul tu, mari kedok hak tiga saat ni. Asal mula Nabi suruh zairah kubur tu nak wik ingat ke akhirat, nak wik ingat ke mati, dan nak wik tupu dengan dunia. Tapi kita pergi belakang. Alhamdulillah pergi Cik Minoh pergi Cik Bidoh pergi. Pas kalau pergi saja tak apa pula. Buat gula telur pergi, buat gula daging pergi. Pas tu hijab ada gedak di kubur? Tak ada. Ha tu imej tu Allah majak asawa, jak asawa ita pada bidah tak sikit. Ha. Jadi tak ada kosong juga tu imej. Pas tu kalau pergi makan tu pula kalau hidup tu imej tu Allah tak siapa nak jengah. Hidih hak tak ada lebih-lebih tu. Dua tiga mata. Lepas tu kelik lepas daerah kubur tu kelahi pula. Mung bagi daging, mung bagi cok kelek, bagi kelik daging. Ha. Duk cok sama demo. Sebab kita buat tak belajar. Hak moleknya, ni hak saya buat ni. Hak saya royak demo ni, hak saya buat. Lepas raya terah tu, saya ajak orang sejik semua lepas semaya tu, pergi likung di kubur. Al-Fatihah, Al-Zairah, apa ni baca, Al-Fatihah, baca ke Allah, ada baca Yasin, apa berdoa-berdoa. Haa, klik. Anak makan? Klik akan rumah. Tu. Lepas tu kalau orang tino dia nak Zairah juga, orang jatuh boleh Zairah, orang tino tak boleh Zairah, dia cari masalah lain. Orang perempuan pergi masa lain. Sebab apa? Boleh saya buat gitu? Kerana zairah kubur ni sunat. Zairah kubur sunat. Kita tidak bergaul dengan orang perempuan tak ada batas tu haram. Tengok urat mung, tengok uratku. Tengok-tengok orang tino pula. Ha. Nampak betih, nampak kaki. Pakai kain sepik-sepik, pakai sepik lah. Apa tu? Ha ni sunat. Ha tu haram. Ha. Kedah iza jatama al halal. Zairah kubur tu halal. Wal haro. Gidup bergaul, tino jatah, tak ada batas. Tu orang jadi Nabi, tak jadi Nabi. Tu tengok orang mu tengok. Gulli bal haro dimeni oleh haram. Ha tu.
Tok Imi kena pakat belajar pula. Setengah-setengah Tok Imi dia perakat. Ha, bagi weh sidai-sidai sore kubur ni. Raya ni ayah wak kena cara dia. Ya. Tok Imi punya wak kena cara dia. Tuh Allah. Ni nak makan Tok Imi tu pun. Tak itu kan? tu ingat molat kan? Tu pedih sikit tu waktu tu. Ia kena ulore ia kena buih ubat panah, tidak tak hilang. Ia kena uruk hok panah, tak itu kan? Dah bekok besar-besar ni dalam buruk tu kena buih hok panah. Kali tu hak molatnya, hak jatuh, pergi masa lain. Kalau hak tinun nak pergi, pergi masa lain. Makan, klik makan di rumah masing-masing. Itulah comel. Orang tua dia buat dulu tu tekah orang tak padu kepada pergi kubur tu dia denok. Lah ni orang ngaji belaka dah. Itulah ziarah kubur dia panggil. Apa? Tengok dalam hadis. Fazuruha. Zuruha ni kalau kita ngaji kelima, wadah meh jamuk tu orang jatah. Hak suruh pergi kuburnya. Orang tino senyap. Ada balah ulama. Tengah kata orang tino kita dah kubur haram. Tengah kata makruh. Kalau ada tenuh haram. Kalau tak ada tenuh makruh. Pendek tak ada labo bagi orang tino tak ada labo. Hanya labo makan tu je Tok Imi weh. Tak itu kan? Kalau labo pahala ke? Saya rasa tak ada. Kali itu kita nak zairah kubur, nak wik kena dengan sunnah, kita pergi bersih sikit nak wik ingat mati. Kerana saya nak usmai mana kalau dia pergi kubur, petiak habis. Air mata turun kok janggup ni. Apa kita tak ada petiak dah. Pergi makan pula, pergi duduk serenak pula dah. Mula zairah kubur nak pergi ingat mati, terlupa aku mati pula dah. Itu jadi kurang. Kau beki. Pahak saya buat di rumah dah, orang jatuh saja pergi raya peterah. Raya ni orang jatuh saja pergi nebah, pergi melerah. Orang tina, kalau nak beri, mari tak sejik. Jadi kita bukan nak warok, tapi nak warok punya nak wakma tu. Tu, ha, zairah kubur. Hak moleknya, kalau ada masa, seminggu sekali ni molek. Hari Jumaat, Tok Meni, Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, Nayak. Lepas subuh, pergi tak ada kubur. Satu tempat saya pergi kalau kahwin, Tok Meni. Tok Imi, Tok Kotik, duduk di kubur penuh, saya nak pergi ngajak. Kata gini ni, jadi pakat teh kita hari ni, hari Jemaah, hari ngaji ni, tak ada kubur dulu, sejik dekat kubur. Jadi penuh kubur lepas, baca kubur pukul 9, masuk ngaji. Seminggu sekali. Tu molek rapat. Tu kita kokok ngaji. Habis tu kena belajar nak gamuk tak boleh. Wak amal ni nak gamuk tak boleh. Tu jadi, kalau kita tengok zairah kubur kata, satu Nabi suruh zairah kubur nak wik ingat mati, nak wik ingat ke akhirat, dan nak wik tupu dengan dunia. Kali tu pergi tu kena belajar. Jangan kita pergi dengan suka. Kali tu tak pergi suka, kita pergi dengan orang jatuh saja tu, itulah terlebih utama. Pak orang tino nak pergi juga, pergi masa lain. Habis itu. Jadi sebelumnya lagi, jadi soalan, tak ada tulis, saya besar kata, satu pak dengan seorang perempuan tu, yang tak boleh pakai bahu tu, nak bahu ke mana tak boleh. Amin tak, bagus je. Tengok demo nak tawa. Tak itu kan? Demo duk pakai sok mudah tu sampai nak tawa tu. Orang perempuan nak pakai minyak bahu lagu mana hok boleh. Boleh ke tak? Boleh. Pakai minyak bahu hok sedak-sedak duk dengan tok suami dia. Nak pakai bedak sekat lutut pun tak apa. Nak tepek pun siapa tak apa. Itu nak bawa bedak lagi, nak bawa minyak bahu lagi, nak jiruh atas bahu dia tak apa. Tapi dengan tok suami dia. Perempuan boleh berjanguk tak apa tok suami dia. Perempuan boleh pakai minyak bahu tak apa tok suami dia.
lain pada tok suami dia kalau berjanguk nak wei orang lain tengok berdosa. Kalau pakai minyak bahu nak wei orang bahu, Nabi kata serupa berzina. Pada mana kita awak kat mana lagi? Lepas tu, Nabi kata masa lagi sanggup pak punya hidayah. Dah hidayah ni yang soalan di sini katanya setara mana yang kita kena usahawi lepas tanggungjawab. Asuk terik dah orang panggil tak dapat hidayah. Nabi kita tu lepas daripada tanggungjawab tu setara mana hak dia kena usaha lagi tu. Jadi kalau kita jadi tok imi, tok kotik, tok bila kena peduli mano makmum kita tak tubik ngaji. Mano makmum kita tak tubik semaya jemaah, kerana dua ni sebab bagi hidayah. Kena gi ha ni ka makan mungkin rumah orang ni. Gi royak dia masjid ni. Ha ni ka makan 12 orang tu 12 kek kena tok tok imi kena pelatuh 12 orang ni 2 kek. 4 12 kek. 12 kek ni tak banyak buah ni. Tapi di mana hari ni kanak-kanak makan kerja lagu ni? Tak gitu kan? Hengok nak pergi royak makmu hari je mak. Kadang-kadang kanak-kanak makan pun tak hari. Tapi sini tak lah. Dia royak sejak jauh-jauh ni. Kalau tanya limu ni tak apa lah. Yang mau let dah. Tak gitu kan? Nak orang ke Afrika. jadi taksi tu apa panggil taksi. Habis tu hari ni dengan secara umum bukan satu tempat. Hari ni dengan secara umum saya dah buat kaji ya tengok saya dah menjelih banyak orang bubuk nak jadi di setiap jawatan. Tapi tak bubuk nak kerja. Pakak beli baju asah putih. Selek dok dini dak cakau, hotel dak penuh juga. Tak gitu kan? Kamu jadikan makan, ha? Kamu dah biasa royak makmu pun orang dah. Kamu jadikan makan semua hari jemaah. Tak biasa aku pergi jaga-jaga. Ini dah jadi. kalau saya tengok, kalau main bola ke, tak ada siapa dia sepak. Tak ada bola, tak tengah badai dah dia. Sejik senyap. Tak lepas bertanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kerja kita sikit. Sedangkan Nabi ni batu lagi mari ikut kepala, gigi lagi patah, keluar tu baik kampung. Kan dok dua manusia nak baik manusia we dapat hidayah. Setengah-setengah tu imin nak royak di jemaah tak berani. Tak berani nak royak mamu tak mari ngaji. Tak we setengah-setengah tu imin, tak imin kau ni daklah tu imin kau jauh-jauh tu. Anjing takut budak Allah dia. Lepas tu kadang-kadang semaya jemaah ni. Benda besar ke? Benda besar duk kilah atau wajib. Setengah-setengah kawan kata wajib semaya jemaah. Kalau Nabi nak bakar, Nabi tak bakar. Kalau amal lehok sunat, Nabi saya ke umat. Itu setengah ulama Allah saya kata semaya jemaah ni perdu'in. Tengah atas semaya jemaah ni perdu'in kipayah. Tengah atas semaya jemaah ni sunat makak. Tapi itipak atas semaya jemaah ni sunnah Nabi dah lebih sangat. Kalau buat ada rahmat, kalau buat ada berkat, dia tukar segala masalah. Itu kan nak kamu ke tu, 15 tu, nak duduk bersorak seumur. Gino orang kurang jemaah ni. Buat lagu-lagu mana? Atau buat pakat tu. Siapa dia tak mari semaya jemaah, tak mari ngaji, kalau mati atau imej tak kotik saja pergi cara. Orang lain tak boleh pergi cara. Ataupun orang tak mari ngaji, tak mari semaya jemaah, makmu ku, kamu kita taruh kubur lain. Tu takut sikit tak itu kan? Oh tu jadi kerah dakwah tu. Oh tu kena rayak nayak atik. ni nayak nak buat pakat teh kat mana ni. Boleh buat pakat teh. Pakat teh kapung. Mari kali dengan nayak-nayak tak sekali, tak nebel tak sekali, tak menin tak sekali. Ceroboh ni mari buat pakat teh. Lain mungkin kita kena lagu ni. Orang mengaji agama kena mengaji habis dia sejik seminggu sekali. Kalau orang jatah kena tubik semaya jemaah habis. Kalau tak tubik, nanti. Puya nak nikah, puya nak menikah, puya mati, ada masalah lah. Kena kira sikit. Usik-usik kata eh. Ambil tu saya manakala nak nikah ni setengah jam saya baca. Nak nikah apa mu ni? Tengok orang gerung nak pergi nikah rumah lah ni. kalau turut periksa saya nak nikah tak boleh.
Tapi nak tanya kata, orang belajar agama ni sikit, orang nak menikah banyak. Tok Imeh pun royak lukun nikah lima. Ha, ijak, kubur, laki, perempuan, wali, saksi, pergi tangan nikah. Tak royak dah Tok Imeh pun. Yang kita gaduh nak menikah dia pun. Allah. Tanyalah sikit lah itu kan. Mu nak menikah apa salah ni? Ah, pas rukun nikah macam mana? Syarat nikah macam mana? Tanya sikit. Wih, orang-orang yang mari tu, dia gerung sikit. Ah, kena mengaji lah ni. Tok Imeh tanya banyak ni. Ah, tu cara dia panggil. Pendeknya pakat gereja. Anayak kena gereja. Tok Imeh kena gereja. Tok Kotik, Tok Bila, Tok Nebel kena gereja. Buat sebab bagi orang dapat hidayah. Dia kita kerja dah, buat dah. Patawakal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita sepak bola dah, tapi tak masuk go, baru boleh serah Tuhan. Ni tak tahu bola tengah, pakai ada itamu, itaku. Tak sepak. Kadang-kadang, baik tu sepak masuk go dia sendiri. Tok Imeh kata, kok mana untuk bila aku ni? Nyedok selain dua orang tu. Jadi selain boleh. Jadi seterusnya lagi. Dan soalan ni. Apabila masyarakat, apabila maksiat ada dalam mungkin. Dalam mungkin. Kalau kita misalkan dalam mungkin kan di limau ni lah. Apabila maksiat ada dalam mungkin. Dan siapa kau yang bertanggungjawab. Dan bagaimana kau cara untuk membaikinya. Ah, sampai itulah. Manakala maksiat berlaku dalam mungkin, saya royak dah saat ini, mula pertama, hidup mengaji. Cara nak fikir. Persatuan kita, kena fikir satu peradeng, satu masalah, nak ukar maksiat dalam kapal ni, dimula dengan mengaji. Mengaji, hari ni ngaji dah. Tapi Tok Imeh kena fikir, hidup mengaji minggu uang tu berapa orang? Kalau saya tanya dalam jalan, hak 100 orang tu baik 30 orang makmum. Orang perempuan banyak. Padahal orang perempuan tak ada nak jemaah dengan dia. Kita hari ni Tok Imeh ni 10-10 sejik dah. Cuba klik mikir malam ni, hak duk mengaji. Tanya Tok Imeh kita ni, Tok Imeh sayang kita ni tahu dia duk mengajar kau ni, tak gitu kan? Orang hak tu baik sejik tu berapa orang hak mengaji tu? Kalau 100 orang, boleh tak sama banyak? Hak muda-muda mari ke dah? Hak muda-muda mari ke dah? Ha tu. Hak tu hak punahnya. Ni duk beki hak punah, hak molek dah. Hak duk mari sejak ni molek dah. Pakai hak tu. Nung hak ijah cabuk tu. Hak tayar bocor tu. Makmum tak imej juga. Tak gitu kan? Siapa dia fikir waktu tu? Ha, Tok Imeh ada fikir pun menek waktu tu. Hak tak ada mari sejik ni. Hak magak punuh tu. Hak ijah punuh tu. Ada makmum dia juga. Ha, punya pun nak menikah, nak menikah juga. Ha, tak habis dia panggil. Kerana kita tak ada kira mana. Kata, ha, orang ngaji ada. Ha, mari, hari tak mari. Ha, jadi, dia panggil tak ada kerja kata. Jadi nak mula lagu mana? Mana kalau kemukare ada dalam kapo mula mana? Mula pertama kali dalam persatuan kita nak buat lagu mana? Makmum hodok dalam kapung kita muda-mudi, tua muda, seminggu ni kena mari mari mengaji ke sono agama di masjid. Tok guru mari baca sejarah ni akidah Imeh kena Tuhan, kena nabi, kena rasul, kena dosa, kena pala. Ha ni perlu ini. Ilmu waibiyah panggil. Ha, kena Tuhan, kena Nabi, kena neraka, kena serga, kena pahala, kena dosa. Ha, tu cara nak baiki kita. Orang panggil buat sebab bagi dapat hidayah. Lepas dia mengaji dah, ha, kena pakat mari jemaah weh. Baiki dua tu dulu. Tak kena pergi ukam orang lain dulu. Kerana Nabi ni, apa ni, wa yuzakihim. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Nabi baca لَيْلًا وَنَهَارًا وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau adalah sahabat-sahabat dulu dok dalam jahil sekalipun, tapi dengan Nabi usaha baca. Baca lailan wa nahara, akan terbuka hok gelap jadi cerah, hok jahil jadi alim. Ha, kita pernah kata baru ni, tapi tak ada buat lagi. Tak itu. Tok Imi hok mari malam ni, esok klik sarak hal. Satu way kita, dua peradain. Satu, orang-orang dalam kampung kita, nak pergi ngaji habis hok fardu ya Tuhan, we pandai rukus mayan, we kenal Tuhan, we pandai pekoh, we pandai tasawuf. Lepas ngaji habis dah, ha, mari sembahyang jemaah habis orang jatuh. Kanu pesako hok Nabi tinggal ni. Orang tino pakal go, pakal labuh menutup urat. Tiga masalah. Persatuan tak ada payah ni. Uka tiga orang ni boleh, alah habis. Ja al-haqqu datang benar molek. Orang mengaji habis, jemaah habis, orang perempuan molek. Wazahaqal batil. Hak batin hancur habis. Kita busuk gimana ni? Busuk tak kena, tak kena mak dah. Ja al-haqqu Islam hari dah. Oh, semaya jemaah 100%. Mengaji 100%. Orang tino 100%. Ja al-haqqu Islam hari dah benar-benar hari. Wazahaqal batil benar karuk habis. Itu Nabi usaha. Apa ni layak ni orang khabar lah ni. Tok muni wi kuat, tok imin, tok kotik, tapi lah wi kuat sikit. Mari sakut ni layak. Jadi sekali lagi soalan untuk kalau ikut banyak dah. Ha, tapi nak buat duk sekat buku sebelah je. Ayat itu untuk sekali lagi pada teh lah soalan. Apakah hukum tidak belajar sifat 20? Ya sedap dia mau tanya. Balik tanya sejak lah, balik jawab tak sedap lah itu. Apa hukum belajar sifat 20? Kalau kita orang Melayu kau ni, hukum dia fardu'in. Hukum dia fardu'in. Kalau kita bagi kau ni. Mereka di masa-masa sobat orang-orang dulu tu, tidak melalui sifat 10, tidak melalui sifat 20, melalui Quran terus, melalui hadis terus, melalui mukjizat Nabi. Itu zaman itu. Dan zaman kita ini, kalau kita tengok masa ni dia, wajib kita mempelajari sifat 20. Kerana ulama ambil 20 ni, ambil daripada Quran, ambil daripada hadis. Jadi wajib kita belajar di masjid masing-masing. Hak wajibnya kena Tuhan, kena Rasul. Tapi ulama terletik buat mari, kena mari ke sifat 20. Tak ada apa. Jadi soalan ni, apa hukum tidak belajar? Tidak belajar sifat 20. Tak belajar, tak nanti sifat 20. Tak belajar tu salah dah. Tak itu kan? Nabi kata, kun aliman, mujadi orang alim. Au muta'aliman, mujadi orang mengaji kita. Au mustami'an, mujadi orang dengar. Tiga ni jangan lepas ni. Alim, mengaji kita, mendengar. Wala takunur rabat, mujadi-jadi orang kapak. Orang kapak ni patah lakak, orang punuh dah. Orang tak boleh bila jemaah tu. Al-jahlu akrabu minal kufri. Orang jahil itu lebih dekat dengan kufur. Na'udzubillah. Habis itu, Tok Imi, Tok Koti, klik situ pula dah. Tok Imi, Tok Koti, Tok Bila. Itu dia. Jadi, sekali lagi, ada soalan ni, ada beberapa soalan. Bagaimana kalau Imi semaya itu batas semaya pada tahiyat awal atau akhir? Bagaimana nak buat kira-kira Tok Imi batas kira-kira itu? Dia tu baik, Tok Imi tu. Dah dia batal dah tu baik yang duduk situ. Tak itu kan? Pak orang yang sah yang kedua tu, pergi ganti dia. Sesah, tak ada apa. Tak ada bayi. Benda mudah-mudah, tapi kita tak ada belajar, ya rasa bayi. Sebab orang isak kecah ni, kalau orang panah, peh, puh, masa. Kalau orang tak mana, tengah kecah-kecah tu, kalau tak tubik. Jadi sekali lagi, dah kita nak orang masa ni, bubuk masa. Ya. Jadi apa kehukum semaya di masjid kapal lain, sedangkan masjid kita ada, setengah guru kata hari, ada kohna. Tu orang ada penyakit tu. Tak itu ke? Tu nak jawab payah tu kerana dia ada penyakit. Kena beki penyakit dia tu dulu tu.
Dia kata-kata kita ni, dulu kita ada jemaah hot ni dulu. Lepas tu bawa rewak jemaah baru tu dia tak ada royak ke dia. Dia tak pergi hot dulu tu, nak pergi hot asal tu. Tak itu kan? Jadi kalau kita pergi semaya jemaah luar pada karyah kita, sah jemaah tu. Tapi hari serta sah. Kedai kopi ada tak payah tangga. Kita makan kedai kopi yang jauh. Belagu ke lagu tu? Tak belagu. Dia panggil wak isyarat pada pecah belah. Tak leh. Sah jemaah dia. Tapi tak comel pergi kampung orang. Kena maya kampung dia. Lepas dia ada tak setuju ke mana, beki-beki kelep. Beki. Itu kena ada ilmunya. Jadi, hak sejik ni semaya sejik ni. Hak sejik ni semaya sejik. Karyah dia ada masing-masing dah. Hak menjelih kerak tu, turut tu. Kalau lakah tu, semaya dia sah. Tapi haram. Orang panggil tinggal kampung. Pergi kampung lain tu. Kerana isyarat waktu jadi pecah belah. Panggil. Na'udzubillah. Jadi, untuk story lagi. Budak lelaki belum sampai balik. Tapi dia sudah sunat ataupun jawi dah. Adakah request mereka jatuh air semaya? Dia buku setuh air semaya ni. Siapa hak keingin ni? Hak jatuh siapa hak keingin ni, hak tinu siapa hak keingin ni. Kalau itu siapa hak keingin ni, ni setara mana? Ulama dobek lebih kurang 8 tahun. Orang perpuan ataupun orang jatuh umur 8 tahun, golek siapa hak keingin ni. Apa panggil, ada cok dah, ada gang dah. Hak tu, hari dia tepuh agen dia. Jadi setiap lagi, adakah boleh bagi perempuan wak makhluk baca dalam tiga? Ya, cakap. dia pun ni, nak murid orang tu ni wak makhluk ni aku ni. Jadi orang perempuan wak makhluk tak ada masalah Allah kerana dia ambil ya, dan orang sambut Nabi tu ada perempuan. Tala'al badaru alaina misaniyatil wada. Tu tengah tu orang tino duk sambut kata lotai ni. Tapi kita dah hari ni kena jaga sorok kita tu kalau jadi fitnah dengan kita wak makhluk tak leh. Kalau tak jadi fitnah tak apa. Tu pandai-pandai lah. Tu pandai-pandai orang perempuan pun. Sampai tu orang perempuan ni dah halau dia, jangan juga. Orang jatuh tak berani nak semutuh. Orang tinur tak puas betul. Ni. Tak kita. Suruh orang jatuh tak baca sanggih. Tak ada orang tinur. Alijanah tuan nak. Tu pergi. Jadi, tengok situ. Kalau dia wak moluk tu jadi petenuh orang. Haram. Kalau tak ada petenuh orang, tak ada apa. Orang tu kena cumak-cumak lah orang tinur tu. Jadi, sekali lagi. Habis untuk bau punya rumah tangga. Jadi lagu mana tuah jago anda taat kepada suami sedangkan suami itu pangan bulu. Pangan tak molek anak lah. Dia orang perempuan dengan tok suami ni orang panggil hak dia ada masing-masing. Habis tu Tok Imi hari ni saya banyak buat muzakirah hak Tok Imi ni. Aku terima nikah nyu. Nyu tu tak email kena terpesa. Nyu, nyu mung kena buat rumah wik pada timah mung nyu tu. Saleh yang kata nyu tu wajib buat rumah wik pada isteri dia timah tu. Aku terima nikah nyu. Nyu kena beli kacuk wik timah dia nyu. Saleh kena beli. Aku terima nikah nyu. Nyu kena bui makan ni dia. Timah makan 100. Kena bui 100. Tiga hapsa. Nyo bukan nyo kota tu. Tiga tu. Pak Minah? Minah tak pergi ke mana? Duk dia di rumah. Saleh pergi cari. Tapi hari ni, Saleh tak pergi cari. Pak Minah nak makan, kena pergi sendiri. Duk penuh nak, duk penuh kedai ni. Pukul ni, pukul orang jatuh tak bertanggungjawab. Sebab apa orang jatuh tak bertanggungjawab? Kerana Tok Imin tak royak, ujian dia terer. Pegang tangan, menikah lalu dah. Tak royak nyo tu nyo ke apa salah ni. Nyo ni. Kalau timah mu tak lubung. Nyo tak kepala mu nyo. Maka gaji pecah mu ni nyo ni. Itu email tu kena royak. Tak itu kan. Lepas tu mana kalau orang jatuh ni dia tak bertanggungjawab. Sebab bagi orang tino terakau. Jadi berdosa ruah tu.
orang betina raka suami itu berdosa. Balik orang jantan tak tanggungjawab tak isteri itu pun berdosa. Ah, sama-sama berdosa. Pan awak kena. Ah, ini saya nasihat. Orang perempuan ni kalau tok suami dia kena hak nakal, kena hak malah, kasih banyak kat dah tapi kena hak malah. Tak kena bahasa beli kat panjang sikit ni ni. Kena sabar isteri dia. Kalau sabar pahala dia, supa pahala istimewa orang tino tu boleh pahala. Sabar di atas tok suami dia, nakal sabar atas suami dia. Tu rahimahullah kata sebab bagi orang nak sombong ni salah satu pada dia kaya. Kaya ni kalau tak kena buat, sombong. Tengok korong sombong. Ha, duduk telah di bumi. Yang kedua, sebab dia ada taman yang tinggi. Ha, ada pekak, sombong mari juga. Yang ketiga, yang mari kau aling, ada sombong juga. Yang keempat, yang mari kau jangok. Ya jangok pula. Oh, sombong juga. Ha, itu orang nampak tak ada kena dia berasa jangok. Ha, ni semua mari kau jangok. Ya umu jamak bin isteri Abu Lahab tu umu jamak gelar mok jangok sombong dia. Engkau tak beriman dengan Nabi. Mangoh Nabi ni. Kau itu apa hukum sombong? Hukum sombong pada tengok iblis. Iblis sombong dia kerana aling. Dia dok mengajar malaikat, mengaji di Tuhan, buat amal ibadat banyak, dia mari sombong saja. Allah akan murih dia hingga kelecak jadi kafir. Wa izkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafiri. Jadi orang sombong ni hanga kecak tangga jadi kafir contoh iblis. Kalau itu hukum orang sombong haram. Hanga satu hadis Nabi kata la yadkhul jannata man kana fi qablihi min kibrin. Tak akan masuk surga orang yang ada dalam hati dia tu sombong sikit yang ada dalam hati dia. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kalau itu, na'ui habis sombong, na'ui habis ujuk, na'ui habis deki, kena mari mengaji dalam tasawuf. Ah, ha, na'ui panah akidah, kena mengaji dalam usul. Na'ui panah semayah, kena mengaji dalam pekoh. Tiga-tiga ni, kena mari belajar di masjid. Panah lagi belajar apa ni? Kalau orang tak belajar, ha, Tok Imeh, Tok Kotik, ulah. Ha, tempat rojok di situ dah ini. Jadi, saya rasa soalan yang belum dibaca tu dah. Ha. Ada kata kita berhenti, kena masa tidak diizinkan. Pukul sebelah. Bagi dok belum ada soalan pun, setakat ni dulu lah. Ya. Lepas tu, saya nak beri muzakirah akhir ni. Surah Tuh, saya nak beri akhir ni. Barang siapa baca lima ayat ini, insyaAllah dia lembut hati kerana dengan lima ayat ini, Umar Ibn Khattab masuk Islam. Umar kenal Umar, royak Umar sikit, akhir dengan Umar. Umar, Nabi Umar ni masuk Islam tahun yang ke-6 daripada Nubuah. Dalam ni tahun ni dia duduk lawan Nabi, lawan Nabi, lawan Nabi. Akhir-akhir Umar dia masuk Islam, adik dia masuk Islam dengan Nabi, duduk baca ayat Quran. Mana baca ayat Quran? Dia pun kena ambil ayat ni gini. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakshah tanzilan mimman qalaqal arda wassamatil ula arrahmanu alal arsistawa. Lima ayat. Umar baca, dengar ayat ni adik dia dah baca, bertiuk dan menangis. Lalu tu dia tanya Nabi duduk di mana. Rekahnya, dia pergi masuk Islam dengan Nabi. Mana lima ayat ni, kalau kita duduk dalam rumah tangga, ada hak suami kerah hati, ada isteri kerah hati, ada anak kerah hati, ada siapa saja kerah hati, tolong wa amal dengan lima ayat ni, wilacak molek lepas maya, tiga kali, lima kali, kita buat amal seumur-seumur. Dan kalau kita nak buat ubat, kita ambil air secawek, ada air semayah hadap ke belak, baca lima ayat ni, siuk dalam air, ui kepada siapa dia kerah hati. Ha, Tok Imi, Tok Kotik tak bila, ambil air tak di masjid. Tak itu kan? Ambil berdi besar tak dak pergi masjid. Hari Jumaat panggil makmum dia makan, hok gerah-gerah perut memang makan sini.
Kak Mekah kena tengok hok mano malah mari sejik, hok mano malah mari ngaji. Kalau Kak Mekah sendiri pun pakai ayat tu dulu. Ni pakat baca hok ni. Lepas tu saya buat tu saya tak baca lah. Tugas umum imi kotik bila jawab teh kuasa. Ni saya beri kepada ketua cemerung bezak kita ni. Widya pergi buat tu imi 1, 2, 3. Kerja-kerja tu imi tu kotik tak bila saya pun beri 9 kor. Kertas keping ni. Lepas tu minta pada Nayak Persatu Wai Tadika ni lah. Wi urus lagi. Lepas tu wa amal dengan ayat saat ni boleh berlaku. Laki-laki boleh wa amal, perempuan boleh wa amal. Dengan 5 ayat saat ni, ayat Quran 5 ayat ni ni sebab Sayyidina Umar ya baikkan ya kerah perut boleh masuk Islam. Lepas tu kita serumur ni dalam rumah tangga ada hak kerah perut, ada hak kurang tu kurang ni, kita wa amal masing-masing. Lepas tu siuk dalam air pakat makan. Kalau tu imi tu kotik tak bila gi beli di pasti tak di masjid. Baca-baca tu email tu katik ya. Siuk situ pakak makan lepas hari jemaah pakak makan. Itu usaha ikhtiar melalui ayat Quran. Lepas tu kena usaha mengaji, kena usaha semaya jemaah, panggil buat sebab bagi kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamaliah kita semua ni haraplah berdoa kita ni, lebih lagi berdoa pada saya ni, we ada kesihatan dan we apa ni, we ada kekuatan. Di dalam taat dan kita berdoa pada puak kita semua, kepada Nayak, pada Tok Imil, pada Tok Kotik, Tok Bila ni, we ada di dalam kita ni rahmat dan berkat, we dapat husnul khatimah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fini wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasmi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wasifa min kulli da'. Allahumma fil lana wa li walidina wa li masayikina wa li auladina wa li jami'il muslimin wal muslimat kullu ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban salamun alal mursalin wa alana. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian selesai dan upacara ceramah agama yang baru saja telah pun disembahkan oleh penceramah kepada Al-Fatih Haji Ahmad Amanu dari Pondok Kasih Jalan. Oleh itu, saya sebagai pengatur acara kepada hadirin hadirat sedemak keseluruhan yang hadir pada malam ini. Oleh itu, kita ambillah saja apa yang diberi oleh Al-Fatih itu pada malam ini. Walaupun sikit, walaupun banyak terhati di atas kita, kerana benda itu saat itu kelebihan yang kita mari. Dan kita tak boleh nak bergantung kepada orang lain. Kita ambillah isi apa saja yang baik. Oleh itu, kita guna dan supaya bermanfaat. Dan walaupun mari jauh, tapi apabila kita ambil guna apa saja yang diberi oleh Al-Fatih itu tadi, mudah-mudahan kita menemari pada malam ini, mari berkat Al-Fatih kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan kita semua saat itu terselamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Oleh itu, kepada semua yang hadir pada malam ini, nak klik sana itu, kita beri selamat jalan lain kali, lain masa kita akan bertemu lagi. Soalan yang belum lagi dibaca, insyaAllah kita